Kelebihan program saya buat ni memang bukan PDRM yang buat. Dia anjuran saya untuk menolong PERCAP. PERCAP tu Persatuan Keluarga Polis. Saya rasa di Malaysia ni kalau cakap PERCAP, orang tak faham PERCAP tu apa. Ini satu cara untuk saya bangkitkan nama diorang, PERCAP, Persatuan Keluarga Polis, untuk orang tahu yang ada juga yang orang yang jaga keselamatan kita ni hidup susah. Jadi konsep ni, apa yang kami dapat dana sponsor semua akan masuk kepada tabung PERCAP kontingen Johor saja. Sebab saya orang Johor dan saya buatkan untuk Johor. Lagi satu, kami akan lelongkan barang saya sendiri, bukan barang dengan PDRM. Artis-artis yang dijemput pun menyanyi, saya yang pilih sendiri. Jadi anjuran saya untuk PDRM, dan saya memang sayang PDRM, saya berterima kasih diorang sebab diorang pernah melatihkan saya jadi seorang pegawai selama setahun. Jadi ini jasa diorang yang diorang dah bagi pada saya. Saya ini cara saya nak cakap berterima kasih kepada diorang. Ya, inisiatif saya sendiri. Pagi selepas pagi tu juga, selepas kawan saya meninggal, saya menulis note dalam bilik. Saya ingat lagi pukul 3 pagi saya menulis note, ini apa patut saya buat. Saya buat, buat ke PDRM. Saya tak tahu apa cara, macam mana saya nak PERCAP dapat lebih sumbangan. Jadi saya fikir, biasanya orang kalau fikir benda kerja yang amal, diorang tak berapa suka. Maaf cakap lah, sebab nak buat kerja amal ni banyak duit yang kita pakai, dan kadang-kadang tak banyak duit yang kita terima. Jadi kalau konsert, orang akan pergi. Orang akan pergi dan sambil dia tengoklah konsert, orang menyanyi, artis kegemaran mereka menyanyi apa semua. Pakaian boleh beli, makan ada semua. Diorang berhibur dan beramal. Saya dengan PDRM, memang saya sayang PDRM. Sebab saya pernah melalui latihan. Saya tahu apa susahnya kehidupan mereka apabila kebajikan tak terjagalah. Maksud saya, bila kalau suami ni seorang anggota atau pegawai, mesti diorang duduk dalam quarters pegawai ataupun barrack-barrack polis tu kan. Tapi kalau diorang meninggal, isteri dan anak pergi ke mana? Itu timbul. Jadi, itu saya terfikir time tu sebab kawan saya, Tuan Samsul, yang seorang yang banyak menasihat saya lah masuk PDRM. Dia orang asal Mua. Beberapa bulan lepas dia meninggal, dan besok tu saya dapat panggilan mengatakan isteri dia kenalah cari rumah, cari duit sendiri untuk kasih anak dia makan. Sebenarnya dia tak bekerja. Kebanyakan isteri-isteri pegawai ataupun isteri anggota ada pendapatan sikit kan, tapi taklah banyak. Dia bergantung lebih pada suami. Jadi apa yang terjadi pada kawan saya tu, saya jadikan sebagai kuat semangat dan kekuatan saya untuk buat sesuatu baik untuk PDRM. Okey, barangan yang eksklusif ialah, saya pada tahun lepas ada buat penggambaran untuk Gucci di magazine nama August Man. August Man ialah satu magazine yang akan mereka memilih orang-orang yang boleh dikatakan yang ada follower yang banyak, pengaruh banyak, macam Facebook, Instagram semua kan. Jadi diorang pilih, jadi diorang memilih saya untuk collection kasut diorang yang baru keluar kan tu, loafers tu, jenis kasut yang lembut, dan semua colour tu diberi pada saya. Dan penggambaran tu berjalan lancar di sebuah hotel di Singapura. Bulan kemudian tu keluar di Singapura, dan saya tak pakai kasut tu. Saya simpan sebab saya mula-mula tengok mahal kita sayang kan, orang hadiahkan kepada kita. Tapi saya fikir kalau ada benda kebaikan saya boleh buat untuk kasut tu, saya akan lelongkan dan duit tu akan masuk kepada PERCAP. Mungkin dalam konsert tu saya mungkin akan memakai satu
Saya ada dua baju yang saya dah sediakan. Satu is baju Christian Dior, designed by John Galliano in Paris. Tapi dia ada a bit kada dia limited, dia custom made sikit. Sebab dia suit tapi dia ada tali pinggang. Saya dah pernah pakai baju ni masa saya di Paris dan saya letak di Facebook. Kalau mereka nak tengok boleh tengok. Ada gambar tu masih ada. Dan saya akan memakai baju tu juga. Dan baju yang orang kata baju recycle yang saya pakai yang selalu tu, yang blazer warna biru. Itu kalau orang kalau nampak baju tu pun kata dah pakai banyak kali. Saya sengaja pakai banyak kali sebab baju tu cantik. Benda mahal takkan kita tak pakai, kan rugi. Tapi baju yang murah tu pergi di pasar macam pakai banyak kali. Jadi benda yang yang dah orang kenal, baju yang orang dah kenal, trademark, itulah saya cakap. Tiket memang agak mahal. Tapi kalau fikir betul-betul, katakan Anwar Zain, kalau dia buat konsert Secretariat Suite, Secretariat Suite, satu meja boleh mencecah RM20,000 dia. Orang beli kan. Tapi takkanlah satu tu ada satu artis. Ini berapa artis? 8 artis. Tapi harga paling mahal RM588. Jadi memang orang pandang mahal. Tapi diorang tak fikir yang sebelum ni konsert-konsert yang diorang pergi, orang-orang yang ternama ni juga, orang yang berduit, sanggup bayar meja RM20,000 untuk tengok satu penyanyi menyanyi. Kami ada 8 yang dapat seat, dapat apa penyanyi hebat-hebat yang artis-artis yang famous, dan juga venue yang cantik. Kita punya stage setup is someone who buat stage setup for Jennifer Lopez punya concert di Kuala Lumpur. So it I would say it's international standard. Sound editor, everything is international. Because kita apa tu, konsep-konsep kat Malaysia ni kadang-kadang the music apa semua kita luar negara punya lebih mantap lah. Itu buat saya dapat tahu siapa yang buat Jennifer Lopez punya konsep di Kuala Lumpur tu. Lighting dan stage setup akan dibuat oleh mereka yang akan buatkan. Jadi kalau fikir balik, artis buat Secretariat Week untuk RM20,000 dalam ballroom kecil saja, tapi orang sanggup beli. Tapi pentas kecil je sampai kelabu. Satu mic, betul? Ini dengan spotlight, dengan apa semua. 8 artis, harga paling mahal RM588. Dan untuk kebajikan, jiwa polis tu saja. Saya memang, saya faham polis main peranan yang sangat-sangat-sangat penting di Malaysia ni. Lagi-lagi dengan sekarang dengan media sosial ni, yang ada pros and cons, ada kebaikan dan keburukan. Kebaikan, kita boleh menyebarkan berita baik dengan pantas. Keburukannya lebih, berita buruk tu, itulah yang orang nak baca. Orang tak nak baca benda yang betul. Jadi yang hentam polis, polis ini, polis itu, orang yang hentam ni tak sedar. Jadi jalan raya ni yang selamat, diorang drive tu tak kena langgar dengan orang, tak kena tembak, tak kena tikam, rumah kena rompak semua, siapa diorang telefon? Telefon polis juga. Handphone diorang hilang pun diorang telefon polis juga. Jadi jangan tikam orang yang selama ni jaga Malaysia like dah lama, boleh beratus tahun dah. Sekarang polis dah 200 lebih tahun dah jaga kat kita. Jadi jangan nak tunjuk pandai sangat lah. Nak menghina kapal pasukan PDRM.